Hello YouTube, selamat datang di vlog Om Mobil. Oke, di belakang kalian ini udah ada Toyota Supra 2019. Halo teman-teman, welcome to Mr. Ole Channel. Oke teman-teman, kita hari ini back on the track ya di video ini. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, gua mencoba kembali untuk membuat konten GTA 5 mod. Ya, GTA 5 mod, bukan real life mod ya teman-teman ya. Jadi ini seperti awal-awal waktu itu gue nyoba-nyobain mod. Mulainya dari mod-mod mobil teman-teman. Oke. Jadi setelah gue tanya posting-posting di Instagram, ternyata banyak yang setuju buat, eh bang bikin lagi aja bang GTA 5 modnya bang, review-review mod mobil. Sekarang udah banyak tuh mod-mod mobil tuh ya. Ya ini sekalian untuk perangsang teman-temannya supaya nanti kedepannya ya mungkin mod balik lagi buat bikin GTA 5 real life mod ya, karena buat main GTA mod ini kan kita butuh effort lebih lah ya dibanding main role play yang tinggal main record doang gitu teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman terpikir di benak gue kalau gue harus ciptain satu karakter walaupun hanya mereview-review mobil ya teman-teman ya. Jadi gue kepikiran sama karakter ini teman-teman ya. Ya pasti kalian udah paham lah ya kalau gue playsetin namanya tadi. Ini gue rencananya kasih nama dia Otomobil. Oke, ya, kalian udah paham lah ya. Ini gue lagi ngeparodiin siapa teman-teman ya. Topengan ya. Ini ala-ala GTA lah ya. Jadinya seperti ini teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, pastiin kalian udah like dulu video ini karena satu dari kalian sangat berarti. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya teman-teman ya. Subscribe itu gratis, diganti tidak dipungut biaya apapun teman-teman. Oke. Jadi di depan kalian ini udah ada Toyota Supra 2019. Anjay, gue ini udah kayak reviewer mobil ya, anjir. mohon maaf teman-teman. Ini lebih tepatnya gue nge-review mod ya, bukan nge-review mobilnya ya. Mod mobil tepat ya. Kalau ilmu gue tentang otomotif masih cetek banget ya. Masih lebih banyak kalian ilmu-ilmunya ya. Jadi di sini kita ya nge-review versi gamenya ya. Kita bisa modifikasi sendiri dan segala macam teman-teman. Kita coba, kita dengerin suaranya. Oke. Ya kalau masalah suaranya realistis atau enggak ya kalian tahu lah ya. Bentar, ini mungkin audionya gue bisa fullin lagi. Oh udah full ternyata. Kalian bisa nilai realistis atau enggak suaranya teman-teman ya. Ya dan ini di depan kalian asik. Di layar kalian ada ya adalah Toyota Supra 2019. Aja. Dan belum kita modifikasi teman-teman. Jadi sekarang. Kalau dulu itu biasanya sebelum kita mulai ya biasanya gue itu modifikasi dulu nih. Jadi kita bakalan coba lihat ini mobil bisa kita apain aja teman-teman ya. Modnya ya, tepatnya mod ini bisa bikin mobil ini jadi apa teman-teman ya. Ban kita pasangnya yang stok aja. Engine ya supaya ngebut ya. Atau kita coba yang oh ya oke. Gue ingetin sekali lagi buat kalian kalau misalnya masalah engine atau segala macam ini nggak pengaruh ke realistiknya, ini tergantung mod ya. Realnya kayak gimana ya gua nggak tahu teman-teman. Wah, ini justru wow, bisa kita ceperin teman-teman ya. Jadi ya tergantung modnya dia itu bikinnya yang mirip-mirip sama aslinya atau gimana gitu ya. Ya kalian paham lah ya, ini cuman game gitu. Awas aja kalau ada yang sangkut pautin sama yang asli-asli nih. Wah, ini kotor anjir. Tapi nggak apa-apa. Gue bakalan coba bikin ini warna merah teman-teman ya. Cuman kita nggak tahu nih merahnya merah yang mana. Bukan merah ini yang gue cari nih. Ah nih grass red. Oh atau ini ya. Ini juga oke sih. Tapi gue mau pengen warna grass red aja deh teman-teman. Jadi ternyata kita nggak bisa modif macem-macem. Tapi di sini ada extras nggak? Oh nggak ada ya. Windowsnya kita bisa nggak? Waduh. Ini kalau kita gelapin ngikut lampunya ya. Jadi lebih baik nggak usah teman-teman ya. Extras gak ada, turbo ada. Oke, platnya masih Toyota Supra, jadi nggak usah kita papain. Nah, ini bisa kita otak-atik di sini, jadi makanya gue bilang buat performa tidak terlalu berpengaruh, teman-teman. Oke, kita bakalan coba tengok ini mobil ya, menu custom buat masalah pintu ya, teman-teman. Ya, turun dulu kita. Doors kita buka semuanya. Alright. Ya. Batuk sedikit. Kalian bisa lihat
Ini dia. Oh, ini agak keungu-unguan karena pakai kacamata ya, Om otomobilnya. Toyota Supra 2019. Seperti ini. Coba deh, gue pengen coba pakai kamera HP ya. Kira-kira gimana jadinya? Nah, ini bagian depan, bagian belakangnya teman-teman, kalian bisa lihat tuh. Ya. Untuk masalah detailing, ini gue rasa ini mah udah detail banget ya tuh. Kalian bisa lihat kan? Tuh. Ini bagian steernya dan ini bagian pintunya, detail banget. Dan ini gue pakai pengaturan grafik yang ya high lah ya. Gak kayak settingan gue di 5M. Wah, ini ada kotoran anjir, ada noda. Wah, bannya ini Potenza, teman-teman ya. Oke, ini diceperin. Dan kita lihat bagian mesinnya, apakah detail? Sudah pasti detail sih menurut gue. Nah, nih kalian lihat. Kurang detail apa lagi buat sekelas mod GTA ya gak? Tuh. Detail parah ini mobil ya. Oh ya, gue gak bakal bahas ya kecepatan ini mobil berapa ya. Karena gue gak mau nge-review mobilnya, gue nge-review modnya ya. Nanti silakan kalian yang berdiskusi. Oke. Nih, kalian lihat teman-teman. Dari samping. Mantap. Ganteng banget ya ini mobilnya. Sekarang kita coba, kita bakalan coba tutup mobilnya. Tutup pintunya itu di mana ya? Oh, di sini ya. Alright. Kita bakalan coba tengok sedikit lagi untuk bagian depannya. Nah, ini sih ya buat masalah. Aduh, ada grid nih. Buat masalah mod, mantap nih. Nanti gue, oh ya, ini buat yang mau download modnya ini, ya gue masih di sarang yang sama ya, gta5mods.com. Ini mantap ya. Oke, kalau gitu sekarang kita tinggal tes aja, teman-teman ya. Performanya seperti apa? Oh, dia setir kanan. Wajay. Wow, oh, ini ya apa? Lampu mundurnya ada di bawah ya, teman-teman ya. Idi. Detail parah sih, teman-teman. Bentar, gue udah iniin. Oke, sip. Oke, langsung aja kita test drive. Kita ada di posisinya, rumahnya ini ada di base militer, jadi kita agak muter arah nih kayaknya nih buat ke ini, ke jalan raya. Dan ada orang dari tadi muter-muter nih di sini, gue bingung nih ya. Nanti kalau gitu Om otomobil pindah aja deh di bengkel reviewnya ya. Alright, let's go gaspol, kita bakalan coba di jalan raya langsung ya. Ini ini agak asik nih ya. Kita lewat jalan-jalan tanah. Alright. Ini udah lama sih gak nyobain main GTA 5 mod nih. Bisa sambil memanjakan mata gitu kan. Oke, by the way kita ini bensin ada ya. Gue pikir bensinnya habis. Misalnya ada di GTA 5 mod, bukan di 5M. Jadi kalau buat di GTA 5 mod ini, kalian bisa request macam-macam semua kalian lah ya, asal mobilnya ada di mod. Kalau di 5M kan masih gue batasin, karena harus kita harus roleplay kerja-kerja dulu buat di mobil ya. Jadi kalau di sini ya udahlah, kalian request semua kalian lah di kolom komentar. Nanti bakalan gue bikinin videonya kalau ada. Ya kayak dulu aja gitu. Oke, dikit lagi kita sampai jalan raya. Dan kita bakalan coba tes speed setelah dimodifikasi. Perasaan ini kita udah pasang turbo ya gak sih? Tapi kok ininya gak ada ya teman-teman ya, apinya gitu loh. Tuh udah pasang turbo tapi apinya gak ada. Tuh udahlah gak apa-apa ya. Oke, kita bakalan test drive yang banyak. Oh, ke kanan belok. Saya ingat gua ke kanan belok. Nanti kita belok itu ke arah enggak deh, lurusan deh.
Eh kurang tahu juga ya. Kita lihat aja dulu medan yang enak buat ngetes. Oh ke sini sih, ke bawah sih. Ini atas ini, belokan sini, belokan rawan nih. Kalau di 5M sering terjadi kecelakaan. Oke, kita langsung tes mobil lah ya. Om Otomobil, ingat ya namanya, jangan salah. Aduh, gak tau kenapa kepikiran bikin nama itu dan. Alright, kita nyalain lampunya. Bentar deh, pelan ya. Mentok loh. Segini doang anjir ternyata. Dibikin default mode-nya itu segini doang. Oh, ini juga belokan rawan nih teman-teman nih. Ya. Aish, hampir saja. Ini mantep parah sih. Wah, ini gua sok-sokan pakai kamera begini nanti nubruk nih anjir. Oke, teman-teman. kita cobain first person. Walaupun first person GTA itu ya kalian sendiri ya, kalian tahu sendiri bikin kita kadang-kadang buyeng. Ah, speedometernya nggak jalan ya, sayang sekali. Ternyata speedometernya nggak jalan. Ini nggak kita modif ini ya aksesorisnya ya. Nanti kalau misalnya ada ush, ada mod yang bisa aksesorisnya, kita bakalan coba lagi di next video teman-teman ya. Tapi kita nggak tahu nih, misalnya nanti aksesorisnya ya sejenis apa gitu teman-teman ya. Oke, kita udah sampai pantai di kanan ya. Jadi kita, gua rasa ya destinasi kita ya. Oh, ini ada bengkel nganggur nih. Bisa kita gunakan mungkin ya. Wah, ternyata dindingnya bolong, men. Jadi nggak mungkin kita gunakan buat bengkel kita. Jadi kita nanti bengkel, kita cari bengkel lain ya. Oke, kalau gitu Om Otomobil lanjut jalan terus ya. Sampai ke pantai. Let's go. Otomobil ya. Gak apa-apa lah. Itu salah satu YouTuber yang sering buat tonton juga tuh. Masalah mobil-mobilan. Aduh. Ya, kalian udah bisa lihat sendiri. Ini maksimalnya sampai ya 200-an tadi mentoknya. Mungkin seharusnya bisa nambah lagi ya. Kalau kita misalnya pakai speedometer lain kayaknya. Ini limitnya 300 soalnya dia di sini. Waduh, apa sih tiba-tiba motong anjay. Oke. Ini pada mau kemana sih? Ini banyak mod-mod baru nih teman-teman. Nanti bakalan kita cobain semua. Iya, kita parkir di sebelah sini teman-teman ya. Wah, ternyata salah. Ini buat parkir. Eh, tapi nggak apa-apa sih. Kita ambil photo shoot di sini ya nggak sih? Iya nggak? Backgroundnya itu tuh yang biang lala itu dan ada bapak-bapak pengemis. Foto dong. Ini foto. Lu pasti mau foto mobil gua kan? Yoi. Ini oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, buat pembukaan main GTA 5 modnya ya kita sudahi dulu sampai di sini ya. Nanti kedepannya kalian mau request-request apa aja, tulis aja di kolom komentar ya. Ya semoga ini jadi perangsang buat gue semangat main-main mod di GTA lagi, teman-teman ya. Oke, semuanya, thank you udah nonton. Jangan lupa kalian like, share, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Goodbye.